Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Randy Better. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Teman-teman, kali ini saya berada di perumahan Duku Zamrud, masuknya Bekasi Timur, tak jauh dari pintu tol masuk Grand Wisata dan pintu tol masuk Bekasi Timur. Kali ini kita akan mereview rumah yang dijual dengan luasana 117 meter, dijual dengan harga 785 juta rupiah. Yuk kita sama-sama lihat rumahnya. Nah inilah teman-teman, kita sudah sampai di rumah yang dijual di perumahan Duku Zamrud. Wow teman-teman, rumahnya keren banget ya. Dengan luas 117 meter. Keren banget teman-teman nih rumahnya. Sebelum kita review masuk ke dalam, kita lihat dulu ya untuk lingkungan sekitar. Ya ini row jalannya pakai aspal. Lebar jalannya kurang lebih sekitar 5 meter. Jadi ini memang pas pintu masuk, gerbang masuknya ini deket banget ya dari pintu depan. Jadi di sini semua rata-rata luas tanahnya besar ya, teman-teman. Rumahnya cantik banget. Ini baru selesai banget ini direnovasi. Ada hiasan loster ya. Ini model rumahnya Skandinavia. Ini pintu pagarnya ada dua ya teman-teman. Yang satu di sebelah dekat loster. Ini untuk pintu jalan ya. Untuk jalan kaki ini bisa lewat sini. Nanti sebelumnya kita masuk lewat untuk di bagian carport dulu ya teman-teman. Jadi kita masuk dari area pintu masuk mobil ya, dan ini pintu kecilnya juga pintu masuk motor, sepeda motor. Nah ini untuk carportnya sendiri cukup luas, bisa masuk satu mobil. Menggunakan lantainya keramik ukuran 50x50. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk area parkir sepeda motor ya. Nah teman-teman, ini ada hiasan bata tempel ya, bermotifkan bata. Cantik juga ya teman-teman model rumahnya. Dan ada semua jendela ikut pintunya sudah memakai jendela kusennya ya, kusennya memakai berbahan aluminium. Ini untuk tampilan depannya sudah ada hiasan lampu gantung. Dan ini terasnya sangat cantik ya, cukup luas juga untuk area bagian teras. Dan tadi juga ada tempat duduk bersantai ya teman-teman di area pas depan jendela kamar ya. Kita lanjut masuk di area bagian ruang tamu. Teman-teman bisa lihat ini lantainya sudah memakai lantai granit ukuran 60x60. Wow, keren banget nih teman-teman untuk ruang dalamnya ya. Itu ada hiasan batu alam di area bagian ruang tamu. Lalu
Untuk plafonnya berbahan gypsum dengan model drop ceiling dan sudah dilengkapi lampu-lampu downlight. Dan ini mode dindingnya keren banget ya teman-teman, ini ala-ala American style ya. Rumahnya sangat cantik, rapi. Teman-teman udah tinggal masuk aja ya. Tinggal bawa koper aja, menikmati rumah yang sangat cantik dan sangat luas di perumahan Duku Zamrud. Kita masuk di area bagian kamar tidur. Ini kamar tidur utama teman-teman. Lantainya sama, memakai lantai granit. Ini cukup luas untuk area bagian kamar tidur utama. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 4 meter setengah kali 3 meter. Dan ada satu kamar mandi di dalam kamar tidur utama. Lantainya memakai lantai keramik yang bermotifkan batu-batu. Dan dindingnya juga sama memakai keramik, klosetnya kloset duduk. Kita lanjut di area bagian kamar tidur kedua. Lantainya sama, memakai lantai granit. Dan di kamar kedua juga teman-teman gak usah khawatir, gak bakalan pengap. Ini ada jendela ya, yang tembusnya nih, yang kita cek ya, ini masuk kayaknya ke bagian area void ya teman-teman. Ini jadi walaupun ada kamar di belakang ini nggak usah khawatir, ini ada tetap ada udara masuk ya, ventilasi udaranya bagus di di area void ya. Jadi semua kamar ini memiliki jendela ya, ada jendelanya. Jadi untuk udara, ventilasi udaranya sangat bagus. Teman-teman, kita lanjut kamar yang ketiga. Yang tadi kamar pertama menghadap ke area bagian duduk santai ya, di area bagian teras. Kemudian ini kamar ketiganya yang menghadap ke area bagian carport. Jadi ada tiga kamar tidur ya teman-teman. Nah ini ada ruangan lagi teman-teman. Ini teman-teman bisa gunakan untuk area ruang keluarga ya. Ini cukup luas juga, lumayan buat area ruang keluarga ya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 3 meter kali 3 meter untuk ruangan keluarga. Dan ada satu kamar mandi lagi di area bagian dekat dengan area ruang keluarga. Lantai dan dindingnya sama memakai lantai keramik, klosetnya kloset duduk. Teman-teman, kita lanjut di area bagian dapur.
Wow, dapurnya cantik banget nih teman-teman. Mejanya memakai granit warna hitam ukuran 60x60 dan dindingnya memakai keramik yang bermodelkan keramik bevel. Kita cek untuk airnya, teman-teman. Airnya cukup bagus, bening ya. Dan pastinya ini sudah terpasang toren ya. Teman-teman, kita lanjut. Di sini ada satu ruangan lagi yang tadi saya bilang ada void. Jadi memang ini masuknya di area dekat dapur. Kita lanjut. Nah ini ya teman-teman yang tadi saya bilang ini void dan ini bisa teman-teman gunakan untuk area laundry room. Jadinya ini rumahnya sehat banget untuk nyuci, jemur, tidak perlu di luar. Ini sudah disediakan di area laundry room dan ventilasi udaranya juga sangat bagus. Ini benar-benar rumah sehat ya teman-teman. Kita ambil video dari bagian belakang. Ya, saya sini berada di area laundry room. Lanjut kita ke area bagian dapur. Nah itulah tadi teman-teman, rumahnya keren banget ya, cantik banget, yang berada di perumahan Duku Zamrud Bekasi Timur dengan luas tanah 117 meter, memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Teman-teman, gimana rumahnya keren banget ya. Rumah ini teman-teman dijual dengan harga Rp785 juta. Pembayaran bisa dilakukan secara cash maupun KPR. Teman-teman, segera langsung cek lokasi untuk survei dan langsung hubungi saya di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalian terus dukung channel Reni BTR dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.